Baik, untuk subtopik untuk video ni, kita mulakan dengan subtopik 1.2.5 square root function. So, untuk square root function, basic idea, kita ada gambar rajah dekat sini. Yang mana square root function kita ni boleh jadi 4 function seperti yang tertera di sini. Okey, saya bagi contoh eh. Okey, pertama sekali kalau kita ingat paksi kita kat sini adalah paksi y, yang sini adalah paksi x. So paksi kita ni kan 360 darjah kan. So daripada kuadran yang pertama dekat sini, iaitu 0 degree sampai 90 degree kat sini, kita ada gambar untuk fungsi apabila keadaan dia adalah y sama dengan square root x. Okay, so kalau fungsi diberi pada kita perkali pada x itu adalah positive number, dan di luar square root ni pun tak ada negatif, jadi kita punya fungsi itu gambarnya automatik akan bengkok di origin di kuadran 1 sahaja. Okay, so kat tengah-tengah ni origin eh, kosong-kosong. Okey, lepas tu dia punya domain adalah x greater than equal to 0. Sebab apa? Gambar ni, bayangkan kuadran 2, 3 dan 4 ni tak ada gambar lah. Okey, so dia berada di kuadran 1 sahaja, iaitu yang ini. So kenapa dikatakan lagi besar atau sama dengan kosong? Sebab kita punya value domain cuma berada apabila value kita kosong, 1, 2, 3 sampai infinity untuk x. Okey. So dikatakan sebagai domainnya adalah x besar dan sama dengan kosong. Untuk range pula juga lebih kurang sama dengan yang atas, iaitu y lagi besar dan sama dengan kosong. Iaitu tengok gambarnya naik ke atas. So dia punya y-nya akan daripada kosong, 1 2 3 sampai infinity. So y greater than equal to 0. Okey. Untuk gambar yang kedua pula, ini gambar yang dikatakan di kuadran yang kedua adalah apabila fungsinya bentuk macam ni. Okey, ada beza dengan yang pertama ni. Okey, untuk kuadran yang kedua, fungsinya adalah apabila perkali untuk x ada negatif. Dia ada negatif di depannya. Okey. Ada satu negatif, iaitu di dalam square root tapi di depan perkali x. Okey. So gambarnya akan jadi yang warna hijau ni. So gambarnya nanti okey, akan berada kat situ, kuadran 2. Okey. So bila berada di kuadran 2, domainnya akan jadi x kuranglah. Okey, sebab origin kat sini kosong, tapi x cuma yang boleh jumpa dengan garisan melengkung ni adalah apabila negatif 1, negatif 2 dan sebagainya sehingga negatif infinity. So kita pakai simbol less than equal. Tapi range sama macam kuadran 1. Dia lagi besar dan sama dengan. Okey, seterusnya, kalau gambar rajah kita tu berada di kuadran 3, macam mana boleh jadi macam ini? Apabila fungsi yang diberi pada kita ada dua kali negatif, satu negatif di luar square root dan satu lagi negatif di dalam square root, iaitu perkali untuk x. Okey. So gambarnya akan jadi yang warna biru ni. Okey, dia berada di kuadran 3. Macam tu. Okey. So dia punya domain dan range-nya, domainnya adalah less than equal 0, less than equal 0, sorry kalau saya salah sebut. Okay, x less than equal to 0. Lepas tu range-nya pula adalah y less than equal to 0. Okay, so untuk fungsi yang keempat, okay, apabila dia ada satu sahaja negatif di luar square root, so gambarnya akan berada di kuadran 4. So domainnya adalah x greater than equal to 0 dan range nya adalah y less than equal to 0. Okay, so bila kita lihat kat sini, dia ada 4 graf. Okay, bila kita diberikan sesuatu masalah, kita tak akan bagi direct 4 soalan ni dalam satu soalan. Okay,
empat fungsi dalam suatu soalan, biasanya hanya satu fungsi sahaja. So gambarnya sama ada di kuadran 1, 2, 3 ataupun 4. Okay. So anda semua boleh mungkin boleh ingat dua sahaja fungsi, negatifnya ada dekat mana. Lepas tu yang satu lagi tu di opposite kan. Okay. Macam ni. Dia ni positif. Kalau letak negatif, dia akan terbalik ke bawah. Yang ini, kalau dia ada negatif di dalam, okey, kalau dia ada negatif di luar, dia opposite ke bawah. Alright. Okey, step untuk kita nak lukis dia macam biasa. First sekali, kita kena cari dia punya intersection. Okey, intersection. Kita akan let x equal to 0. Nanti kita dapat koordinat. Lepas tu kita letkan y equal to 0. Lepas tu kita dapat koordinat. Lepas tu kita sambung. Bila kita dah sambung, kita kena ingatlah kita kuadran berapa. So, shape-nya kita kena ingatlah menghala ke arah mana. Okey, so kita ada dekat sini. Contoh. Yang pertama sekali, function in the form y equal to square root ax tambah b. Okay, contoh yang ada dekat sini adalah contoh apabila fungsinya tu bukan sekadar x lah di dalam square root tu, tapi dia ada perkali a dan juga ada b. Okay, ax tambah b. So, dia punya jalan kira dia. Okay, kita tengok contoh example 1. Okay, a nya adalah 1, b pun adalah 1. So kita letakkan y equal to 0. So kalau kita let y 0, sini 0. Okay, macam mana boleh dapat sini ni? Square root x tambah 1 sama dengan 0. Square root ni kita kuasakan 2 ke 2 belah. So kita dapat x tambah 1 sama dengan 0. So x sama dengan negatif 1. So daripada sini kita dah dapat satu koordinat, iaitu negatif 1, 0. Okay, yang ni pula apabila x sama dengan 0. Okay, x sama dengan 0. So bila x sama dengan 0, kita akan dapat y sama dengan square root 0 tambah 1. So kita dapat square root 1. So sama dengan 1. Okay, so daripada situ ini kita akan dapat dua fungsi, satu lagi koordinat 0, 1. Okay, so bila kita lihat di sini, x kita adalah positive number. So kita akan bentukkan dia macam kuadran 1 punya shape. Tapi kalau anda lihat di sini, jawapannya dia akan terlajak sedikit ke depan lah. Okay, shape sama macam kuadran 1, tapi keadaannya akan lajak ke depan sebab dia punya fungsi macam gini. Fungsinya bukannya fungsi semata-mata square root x, tapi dia ada lagi tambahan fungsi kat situ. Okay. Okay, so dia punya domain. Domain adalah x lagi besar dan sama dengan negatif 1, sebab x bermula daripada negatif 1, 0, 1 sampai infinity. Dan range adalah y greater dan sama dengan 0. Okay, y dan ke atas gitu kan. Okay, untuk contoh yang kedua. Okay, square root 2x tambah 1, tolak 1 tambah 2. Okay, untuk soalan macam ini, kalau saya mula-mula sekali, saya akan ignore dulu 2 yang kat belakang ni. Kita akan fokus buat fungsi yang fungsi eksponen dulu. Fungsi square root sahaja dulu. So, bila kita ignore 2 yang belakang ni, fungsi kita akan jadi y sama dengan square root 2x tolak 1 sahajalah. Nanti dah last baru kita panggil balik fungsi yang kita ignore tadi. So intercept dia, kita dapat y sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0. Okay, kalau y sama dengan 0, anda akan buat ni lah jalan kira kat sini. Kalau 0, 2x tolak 1. Square root kan kedua-dua belah. So kita akan dapat 2x tolak 1. So x dapat 1/2. So ini dah dapat satu koordinat lah. Okey, lepas tu yang bawah ni, kalau x sama dengan 0, sini 0, anda akan dapat dia punya jawapan dia sama dengan square root negatif 1. Yang mana kita ada bincangkan minggu lepas pasal isu ni, kalau dalam square root tu ada negatif 1, dia adalah
imaginary number. So bila imaginary number, nombor itu kita tak boleh gunakanlah sebab kita punya paksi ni adalah paksi untuk real number, bukan imaginary. Okay, so daripada situ, poin yang kedua ni kita kena ignore. Okay, lepas tu, bila kita dah dapat dah dapat yang ni tadi ni, sepatutnya kita kena terus bentukkan dia dalam graf. Okay, iaitu kita punya koordinat yang kita dah dapat tadi adalah 1/2, 0. So sini 1, sini 2. So 1/2 ada dekat sini. Okay, 0 pun kat sini. So ini adalah kuadran 1 punya shape. So kita akan naikkan dia macam ni lah. Okay, so bila kita punya fungsi kita dah lukiskan, kita kena panggil balik apa yang kita dah ignore tadi. Yang kita ignore tadi 2. 2 ini sebenarnya merujuk kepada apa? 2 yang di luar square root ni adalah untuk movement. Okay, kalau positif, kita akan movekan dia upward. Kalau negatif, kita akan movekan dia downward. Okay, so gambar kita ni sekarang ni, kita positif 2 menunjukkan yang kita kena naikkan graf kita yang melengkung ni 2 unit ke atas. Okay, naikkan 2 unit ke atas. So bila sini kosong, dia akan naik kepada 1 dan naik kepada 2. So kalau anda dapat lihat sekarang gambar rajah yang baru, kat sini adalah 1/2. So tadi asalnya gambarnya kat sini, dia naik 1 unit, naik lagi 1 unit. So dia akan jadi berada, koordinat yang kat sini terbaru ni adalah 2, sorry, 1/2, 2. Okay, koordinat dia yang terbaru lah selepas kita consider keseluruhan soalan. Okay, so dia punya domain, domainnya adalah x greater than equal 1/2, dan range-nya adalah y lagi besar dan sama dengan 2. Untuk yang muka surat 13, kita ada function kalau dalam form yang ini pula. So formnya berbeza dengan yang atas tadi. Yang atas tadi a-nya positif. So yang ini adalah apabila dia punya bekali untuk x tu adalah negatif a. So dia ni kalau kita ingat, dia adalah gambar di kuadran yang kedua. Okay, contoh kita kena terus tengok contoh. So daripada contoh ni, dia punya persilangan di paksi y dia, apabila y nya adalah kosong, y nya adalah kosong, kita akan dapat x nya 0.5. Kalau x nya kosong, kita akan dapat y nya adalah 1. So ini sebenarnya dah membentuk dua koordinat lah. Okay, so yang satu lagi ni koordinatnya adalah 0, 1. So bila kita attach kan, ini adalah koordinat 0, 1, dan ini adalah koordinat 0.5, 0. So kita akan shapekan dia macam shape kuadran 2 yang kita dah tahu di awal video tadi. So ini adalah shape-nya. So daripada situ, domain yang kita dapat untuk soalan ni adalah x less than equal 0.5. Lepas tu dia punya range adalah y greater than equal 0. Okay, okay, example 4. Okay, example 4 kalau diperhatikan dekat sini, dia macam example 2 di atas tadi, yang mana fungsinya dia ada tambahan value di luar function. Okay, iaitu fungsi asalnya adalah square root negatif x tambah 3, kemudian ditolakkan dengan 1. So yang depan ni dia adalah fungsi square root, lepas tu ditambahkan dengan movement. Okay, movementnya adalah movement downward sebab dia negatif. So mula-mula sekali bila kita nak jawab soalan ni, kita kena ignore dulu negatif 1 ni.
supaya kita selesaikan dulu satu-satu, selesaikan dulu square root function. So square root function adalah square root negatif x tambah 3. So intercept dia, kita letkan y sama dengan kosong. So kalau y kita sama dengan kosong, negatif x tambah 3, square, kuasa 2 kan kedua-dua belah, kita dapat kosong. So x sama dengan 3. So kita dapat satu koordinat iaitu 3, 0. Okey, koordinat yang kedua kita akan letakkan x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, kita akan dapat y-nya sama dengan okey, 0 tambah 3. So kita dapat jawapannya adalah square root 3. So square root 3 ni adalah baik kalau anda tukar kepada decimal places lah, sebab senang sikit nak plot dalam graph. So kita dapat koordinat dia adalah 0, 1.73. Okey, so dah dapat dua koordinat. Kita akan plotkan dalam kita punya paksi. So paksi kita, katalah ni paksi asal eh. Koordinatnya adalah 0, 1.73 kat sini. Sorry, salah. Ya, 3.0 dekat sini. Sini 3.0. Lepas tu satu lagi titik adalah 1.730 dengan 1.73. So kat sini. Lepas tu kita sambungkan dia. Okay. So bila kita dah siap lukiskan untuk graf yang pertama ni, kita kena recall balik. Okay, square root graf dia dah siap. Movement down, so kita tengok dia akan turun 1 unit ke bawah. Maksudnya daripada 3.0 ni akan turun ke bawah, dia akan jadi 3.-1. Lepas tu 0, 1.73 ni pun akan turun 1 unit ke bawah. So dia jadi kat sini, iaitu 0.73. Tolak 1 lah kan ni, 1.73 tolak 1 unit. So dia jadi 0.73. So yang hitam ni adalah yang final graph. Okay, graph yang final lah, yang betul, yang telah siap kedua-dua bentuk soalan ni. Square rootnya dah siap, movementnya pun dah siap. So daripada gambar yang dah final ni, domainnya adalah x kurang daripada 3 atau sama dengan 3, dan dia punya range adalah y lagi besar dan sama dengan negatif 1. Okey, untuk exercise yang dinyatakan di sini, dia, kita ada 3 exercise. So saya nak pilih satu exercise untuk diterangkan. So yang dua lagi saya akan bagi jawapan lah. So kita akan explain untuk soalan, soalan kedua. Okey, untuk soalan kedua saya akan explain. Okey, soalannya kalau kita perhatikan, dia adalah fungsi dengan keadaan ada square root dan ada movement. Okey, so kita ada dekat sini, kita yang depan ni adalah square root. Belakangnya kita ada movement. So bila kita nak buat soalan ni, first kita akan fokus dulu kepada yang bahagian square root sahaja. Dua yang movement kita ignore dulu. So kita dapat square root negatif 2x tolak 3. Okay, bila kita lihat dia punya jenis square root ni, kalau diperhatikan ini adalah jenis untuk kuadran yang keempat, iaitu dia ada negatif di luar dan positif di dalam. So dia adalah jenis kuadran empat. Okay, shape-nya je eh. Tak semestinya betul-betul daripada origin ni semua. Kita kena cari koordinat kita untuk soalan kita lah. So, first sekali kita kena cari dia intercept. So, kita akan letkan x sama dengan 0. So, kalau kita letkan x 0, kita dapat apa? Y sama dengan negatif 0 tolak 3. So, kita dapat negatif 3. Okay, bila kita lihat ni, kita akan perhatikan kita ada negatif dalam square root, maksudnya kita dapat imaginary number.
So kita kena ignore. And y pula sama dengan kosong. So kalau y sama dengan kosong, dia akan jadi apa? So kita terbalik kan. Keadaannya 2x tolak 3 sama dengan kosong. Negatif pindah sebelah. Okay, akan jadi kosong juga. Square root, kita square root, kita squarekan both side. Akan jadi kosong tak? So x kita dapat 3/2. So daripada sini kita dapat satu koordinat, iaitu koordinatnya adalah 3/2. 3/2 berapa? 3/2 adalah 1.5. So koordinatnya adalah 1.5, 0. Okay. So daripada situ kita dah dapat dia punya satu koordinat. So koordinatnya adalah, okey, yang ini kita akan tandakan untuk yang ni dulu, 1.5. Okey, katalah sini 1, sini 2. Okey, 1.5 kosong. Okey, shape-nya adalah bentuk kuadran 4. So dia punya shape-nya macam gini je. Okey. So kemudian bila kita perhatikan balik soalan kita, soalan kita ni dia ada movement. Okay, square root dah siap. Movement adalah movement upward. Okay, naik ke atas 2 unit. So bila dia unit naik 2 unit ke atas, kita kena maklumlah macam mana kita nak naikkan dia ni 2 ke atas. So terbaru dia punya keadaan dia. Okay, so sini ada dapat CX, sini ada dapat CY. So dia punya koordinat sini 1, sini 2. Okay, tadi dekat sini koordinatnya adalah 1.5, 0. Jadi bila kita naikkan dia 2 unit ke atas, kita ingat kita kita mesti tahulah bahawa dia punya, dia naik secara menegak. Jadi 1.5 masih lagi di 1.5 kat sini. Tapi paksi Y-nya akan daripada kosong naik kepada 1 unit, naik kepada 2 unit. Okey, kat sini. Okey. So ini koordinatnya adalah 1.5, 2. Okey. So bila dia naik macam gitu, okay, kita ubah tempat kejap. Okey, sini koordinatnya 1.5, 2. Jadi dia akan dilukiskan ke bawah sinilah. Okey, so dia ada sama juga shape-nya ke bawah, cuma dia dah naik ke ataslah. Alright. So daripada gambar yang kita dah lukis ni, kita kena keluarkan dia punya domain dan juga range lah. So dia punya domain untuk soalan ni adalah X lagi besar dan sama dengan 1.5. X adalah Orient number. Dia punya range ni pula adalah Y less than equal 2, Y element of real number. Okay, kenapa lagi besar? Sebab dia menuju ke infinity. Kenapa lagi kecil? Sebab dia menuju ke bawah. Okay. Saya beri dia punya jawapan. Jawapannya adalah domain F all real number X. Dia punya range adalah all real number Y. Okay. Untuk Roman 3, jawapannya adalah domain F X less equal to 3, X element of real number, dan range adalah Y less equal to 0 dan Y adalah element of real number. Graf yang seterusnya 1.2.6. So kita punya tajuk untuk subtopik ini adalah rational function. So rational function ini ada nama lain, kalau anda semua jumpa di buku lain, dia juga dipanggil sebagai reciprocal. Function.
Okay, so mana-mana samalah reciprocal function ataupun rational function, dia mempunyai graf yang sama. Okay, kalau anda perhatikan dalam anda punya nota muka surat 14, kita ada rational function dalam bracket linear function denominator. Okay, apa maksud denominator ni? Denominator ni adalah apabila anda ada pecahan A dan B, yang B ni dipanggil sebagai denominator dan yang atas tu dipanggil sebagai numerator. Okay, so maknanya sekarang dia kata denominatornya berbentuk linear. Linear tu bentuk macam mana? AX tambah B. Okay, so kita ada dua jenis reciprocal function yang linear function denominator ni, iaitu function yang pertama kita ada perkali untuk X itu adalah positif A, A itu adalah positif number. So functionnya, sif keadaannya macam ini eh, 1 per AX tambah B ni adalah pecahan, kemudian dia ada di luar tu adalah tambah C. Okey, tambah C tu di luar daripada bracket tu lah, daripada pecahan tu. So bila kita dapat pecahan itu, A-nya adalah bersifat positif, gambar raja anda kemudian nanti akan diplotkan di kuadran 1 dan kuadran 3. Okay, so kita terus compare dengan yang bahagian bawah. Kalau kita punya function diberi pada kita, X-nya perkali untuk X itu adalah negatif, iaitu negatif A. So gambar rajah kita akan diplotkan di kuadran 2 dan kuadran 4. Okay, ada beza eh. So dia ada dua jenis lah. Ni adalah type 2. Right. So kita pergi kepada yang type pertama ni dulu. So dalam type yang pertama ni, kalau anda dah dapat soalan, perhatikan dia punya soalan. A-nya positif ataupun A-nya negatif. So, kaedah untuk melukis dia senang sangat. Okay, ni adalah antara graf yang paling mudah saya rasa macam mana nak lukis. So, bila anda dah dapat dia punya soalan, okay, first perhatikan kuadran. Okay, kuadran berapa? Lepas dah tahu kuadran, anda akan cari dua titik, yang mana dua titik ini adalah titik yang never touch. Never touch ni maksudnya graf itu tak boleh sentuh dua titik ni. Okay, so caranya adalah, first sekali, graf itu tak boleh sentuh X apabila X itu apabila denominatornya disetkan dengan kosong. Okay, maknanya tadi kalau soalannya adalah 1 per 2X tambah 5 tambah 7, okay, dia kata tak boleh sentuh X apabila denominatornya set kepada kosong. So kita boleh katakan ambil denominator ni 2X tambah 5 samakan dengan kosong, lepas tu selesaikan X. Okay, maknanya dah dapat X sama dengan negatif 5 per 2 kan? Maknanya graf itu tak boleh sentuh X sama dengan negatif 5 per 2. Lagi satu tempat dia tak boleh sentuh adalah Y sama dengan C. So dalam kes kita, yang mana C, C adalah yang nombor di luar ni. Sebab apa? A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah 7. So dia tak boleh sentuh Y sama dengan 7. Macam itulah. Okay, depends pada kita punya soalan. Okay, so kena ingat kaedah lah. Ingat kaedah, senang je. First, check kuadran berapa. Lepas tu, dia tak boleh sentuh dua tempat. Dua tempat tu adalah pecahan belah bawah diikualkan dengan 0 dan Y sama dengan C. Dia tak boleh sentuh. So, domainnya adalah all real number kecuali Roman 1. Kecuali, contoh dalam soalan ni, semua real number adalah domain kecuali X sama dengan negatif 5 per 2. Range-nya pula adalah semua real number kecuali 2.
So dalam soalan contoh yang ini, all real number kecuali y sama dengan 7 adalah range. Okay, so kita tengok pada soalan dekat sini. Contohnya macam mana kita buat. Okay, example 1, soalannya sangat mudah. Y sama dengan 1 per x tambah 0. So kita punya A adalah 1, B adalah 0, C adalah 0. Okay, so first tengok soalan. Perkalinya A-nya positif ataupun negatif. Kita nampak A-nya positif. So dia adalah kuadran 1 dan 3. Lepas tu, never touch, tak boleh sentuh. Okay, ambil perkali, ni yang pertama. Ambil perkali equalkan dengan 0. Kalau dia perlu diselesaikan, selesaikan. Dalam soalan ni tak perlu selesaikan. So memang x sama dengan 0. Okay, Roman yang kedua, y sama dengan c. So c adalah 0. So kita dah dapat tak boleh sentuh 0, x 0 dan y 0. Okay, sekarang tengok gambar rajah. Macam mana gambar rajah ni boleh lukis macam ini? So, tengah-tengah ni adalah paksi X dan paksi Y. So, ni adalah paksi Y, ni adalah paksi X. Kemudian, buat garisan putus-putus untuk tempat yang never touch. Okay, X sama dengan 0 adalah di sini. Okay, ni ada garis putus-putus. Dan Y sama dengan 0 ada kat sini. Ni tak boleh sentuh. Okay, so daripada situ, kembali ke atas, dah tahu paksinya kat mana. So dia tak boleh, dia berada di kuadran 1 dan kuadran 3. So gambarnya ada kat sini lah, sini 1, sini 1. Ni kuadran 1, ni kuadran 3. Okay, macam mana nak lukis? Agak-agak je. Bila anda dah tahu tempat putus-putus anda kat situ, tempat putus-putus yang terbaru ni, bayangkan dia sebagai origin baru anda. Okay. Kalau anda dah lukis paksi, tempat putus-putus anda berada di sini. Bayangkan ini adalah origin anda yang terbaru. So, gambar rajah anda berada di sini. Sorry, terlajak. Macam gitu. Okay, part. Imagine garis putus-putus anda yang terbaru itu adalah di paksi baru anda lah. Okey, bayangkan di mana origin. Lepas tu baru plotkan graf. Lepas tu domainnya, domainnya adalah all real number kecuali X dan all real number Y kecuali, sorry, yang domain tadi adalah all real number X kecuali 0 dan range adalah all real number Y kecuali 0. Okey. Okey, ada exercise kat sini. Kosong lagi, tak ada jawapan. Mari kita cuba. Okay. Alright, exercise ni kita ada, okay, kita keluarkan maklumat dia. Y sama dengan 1 per 2x tolak 1. So A sama dengan 2, B sama dengan negatif 1, C sama dengan negatif 1. Okay, A kita adalah positive number. So gambar kita akan berada di kuadran 1 dan 3. Okay, ni perkara pertama. Okay, perkara kedua, dia never touch. Okay, dia never touch apa? Yang pertama, dia tak boleh sentuh. Ambil denominator, equalkan dengan 0, selesaikan. Okay, ni tak boleh sentuh x 1 per 2. Okay, yang kedua, dia tak boleh sentuh y sama dengan c. So, y anda di sini adalah negatif 1. Okey, binakan anda punya paksi. Okey, so kita tak boleh sentuh. Oh, salah. X 1 per 2, katakanlah sini 1. Okay, X 1 per 2 kat sini. Y adalah negatif 1. Okay, so sekarang bila anda dapat lihat kat sini, kita punya gambar rajah tu, kat sini adalah origin baru kita. Ok,
Okey, origin baru ni adalah garis putus-putus yang bersilang tu. So, gambar rajah kita akan berada di kuadran 1 dan kuadran 3. So, dia ada dekat sini. Lagi satu dekat sini. Okey. So, selesai itu, kita boleh tuliskan domain. Domainnya adalah all real number x kecuali 1/2. Dan range adalah all real number y kecuali negatif 1. Okey. So, cuba tengok, fahamkan. Okey, untuk example 2. Okey, example seterusnya dekat sini. Ini contohnya adalah, okey, kita tulis sikit, a sama dengan negatif 2. B kosong, C satu. So, A kita adalah negatif. Jadi, kita punya gambar rajah berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Lepas tu, dia tak boleh sentuh. Okay, perkara pertama adalah denominator equalkan to 0. So, sebenarnya dia ada jalan kira lah. Okay, so X sama dengan kosong. Okay, betul. Okay, Roman 2 tak ada jalan kira. Eh? Dia Y sama dengan C sahaja. So, Y sama dengan 1. Betul. Okey, plotkan di paksi. Okey, gariskan tempat-tempat yang tak boleh sentuh. X sama dengan kosong berada di paksi Y. Okey, dan juga Y sama dengan 1 berada di sini. So, origin baru dekat sini. So, tengok balik info ni. Gambar rajah akan berada di kuadran 2 dan kuadran 4. So, jawapan domainnya adalah all real number x kecuali kosong dan range-nya adalah all real number y kecuali 1. Okay. So, untuk exercise, saya tinggalkan untuk anda cuba. So, saya akan tunjukkan dia punya jawapannya. So, domain untuk soalan ini adalah all real number x kecuali negatif 1. Dan range untuk soalan ni adalah semua y kecuali kosong. Okay. First, dapatkan kuadran. Kuadran berapa. Lepas tu, dia never touch. Never touch dua benda. Dapatkan dua benda. Lukis graf. Dapatkan titik putus-putus dan dapatkan domain dan juga range. Kita berada di subtopik 1.2.6 rational function repeated linear function denominator. Maknanya kita dah belajar sebelum ni. Di subtopik ini kita ada dua lah. Ada 1.2.6, ada rational function linear function denominator. Dan sekarang kita ada repeated linear function denominator. So, subtopik 1.2.6 ni dia ada dua jenis lah. Okay. So, kita terus kepada isi kandungannya. Senang juga. Sama. Sama senangnya. Kedua-dua ni. Dua-dua senang. Pada saya lah. Dua-dua ni senang je nak lukisnya. Janji tahu kaedah. Okay. So, type 1. Bila namanya repeated, repeated linear, maknanya repeated tu kuasa 2 lah. Dia berganda 2 kali. So, kita ada fungsinya 1/ax tambah b dalam bracket kuasa 2 tambah c. So, yang ax tambah b ni adalah linear. Okay, linear. Kuasa 2 tu menunjukkan dia repeated, berulang 2 kali. Dan ditambahkan dengan C. So, dalam kes ni, kalau anda perhatikan, kita masih lagi sangat concern dengan perkali X, iaitu A. A itu mestilah positif ataupun negatif. Kalau A-nya positif, A positif, gambar rajah kita akan diplotkan di kuadran 1 dan 2. Okey, manakala lihat di sebelah bawah. Okey, ini adalah type 2. Okey. So, untuk type 2 tu, kalau anda perhatikan di luar ni, kita ada negatif. Negatif ni maknanya,
Bila fungsi linear ini, linear yang repeated ni, kalau anda expandkan dia, anda expand dan anda kemaskan dengan negatif ni sekali, anda akan dapat A itu bersifat negatif. Okey. Kalau anda lihat macam gini je, nanti anda akan lihat dia macam A positif. Tapi anda kena fikir, kalau dia ni dikembangkan dan didaratkan dengan 2, dengan negatif, dia akan jadi negatif lah. Kita tahu A kita tu sifatnya negatif, kita akan plotkan gambar rajah di kuadran 2 dan kuadran di kuadran 3 dan kuadran 4. Okey. So perhatikan eh. Okey, yang positif sebelah-sebelah berada di atas 1 dan 2. Kalau negatif pun sebelah-sebelah tapi berada di 3 dan 4. Okey, macam mana cara nak lukis dia? Sama macam subtopik yang tak repeated tu, sama dengan yang atas ni, iaitu pertama sekali anda kena pastikan kuadran berapa. Lepas tu anda kena check never touch tu. Never touch sama X apabila denominator set equal to 0 dan Y sama dengan C. Okay. So domainnya adalah all real number except yang pertama ni. Dan range ada lain sikit. Dia akan pakai simbol greater ataupun less. Sebab apa? Gambarnya berada, dua-duanya berada di atas, menuju ke atas. Jadi kita pakai simbol greater lah. So dia punya example satu, y sama dengan 1 per x square. So kalau diperhatikan kat sini, mudah je soalannya. A nya sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0. So first check kuadran. A kita nampaknya positif, so kita berada di kuadran 1 dan 2. Dia tak boleh sentuh yang pertama. X square ni equalkan dengan 0. X square equal to 0, so X equal to 0. Yang kedua, Y sama dengan C, so Y sama dengan 0. So kita buat garis putus-putus di dua-dua tempat yang kita dah kata never touch tu. Lepas tu kita akan gariskan melengkung macam itu dekat kuadran 1 dan kuadran 2. Okay. So domainnya adalah all real number X kecuali 0. Dan range-nya adalah Y lagi besar daripada 0. Okay. So kalau anda perhatikan kat sini, simbol ni penting. Okay. Iaitu dia mesti simbolnya lagi besar sahaja. Dia tak boleh ada sama dengan. Sebab dia kata never touch. Never touch tu maksudnya menghampiri boleh, tapi betul-betul tepat mengena tak boleh. Okay, so kena pakai simbol lagi besar sahaja. Okay, untuk exercise ni, okay, exercise ni saya tak nak tunjuk dia punya keseluruhan jalan kira, cuma saya nak tunjukkan gambar rajah grafnya sahaja. So untuk soalan ni, kita akan dapat dia punya gambar rajahnya sini 2, sini 1/2. Okey, ni gambar rajahnya. So daripada gambar rajah ni, anda boleh imagine lah apa jawapan domain dan range-nya. Okey. Sama tipsnya, cari kuadran, cari never touch, lepas tu lukis, lepas tu cari domain dan range. Okey, ni example 2. Okey, untuk example 2, kalau kita perhatikan kat sini, dia adalah kuadran 3 dan 4. Kenapa? Dia punya A-nya. Okey, A-nya kat sini, kalau perkalinya ni ada A-nya sini 1, tapi depannya ada negatif, dia akan jadi negatif 1. B-nya 0, C-nya negatif 1. Kemudian, perkali bawah ni kita letkan equal to 0, X kuasa 2 sama dengan 0. So, kita dapat X sama dengan 0, betul. Dan Y sama dengan C, kita dapat Y sama dengan negatif 1, betul. So, gambar rajahnya, sini adalah X sama dengan 0. Sini adalah Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan C yang ni. Okay, so Y sama dengan negatif 1. So, domainnya adalah all real number kecuali 0. Dan range adalah y less than negative
satu. Okey, exercise bawah ni saya nak tunjuk. Fx ni juga adalah y eh. Dan confused pula tiba-tiba kenapa fx. Boleh. So, daripada soalan ni, A-nya adalah 1, B-nya adalah 1 dan C-nya adalah 3. Tapi kita kena perhatikan bahawa di luar pecahannya ada negatif. Bila di luarnya ada negatif, semestinya value A ni kalau dikembangkan X ni akan jadi X square. So A nya akan jadi negative value. Okay. So dia akan berada di kuadran 3 dan 4. Okay. Lepas tu dia never touch. Okay. Yang pertama sekali dia tak boleh sentuh apa. Ambil denominator X tambah 1 kuasa 2 sama dengan 0. So X tambah 1 sama dengan 0. So X sama dengan negatif 1. Okay, pertama tak boleh sentuh X negatif 1. Okay, kedua tak boleh sentuh Y sama dengan C. So C dia adalah 3. Okay, so dia punya gambar rajah dia. Okay, pertama sekali negatif 1, X negatif 1 ada kat sini. 3 ada kat sini. So kita punya axis kita ni dah jadi kat sini lah. Ni origin baru. So dia punya gambarnya berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Okay, macam tu. Okay, ni makin ke bawah lah. So dia punya domainnya adalah semua X kecuali negatif 1. Dia punya range adalah Y lagi kecil daripada 3. Okay. Subtopik 1.2.7 iaitu absolute value function. So absolute value function ni adalah function yang selalunya dia mempunyai simbol begini, Y sama dengan absolute X. Ataupun ada orang sebut kadang-kadang dia macam modulus. Modulus macam gitu. Okay. So dia ada simbol palang dua di kiri dan kanan X tu. So fungsi ini adalah fungsi yang boleh mempositifkan nombor yang negatif. Okay, dia adalah fungsi yang boleh mempositifkan nombor yang negatif. Okay. So kalau kita lihat dekat sini, dia mempunyai dua jenis, dua type. Okay, dua jenis. Yang pertama sekali adalah, okay, kita tengok bahagian atas yang ini, ni type 1. Okay, pertama sekali fungsinya dalam bentuk begini, Y sama dengan absolute. Dalam absolute tu dia ada fungsi linear AX tambah B. Dan di luar fungsi itu ada C. So Y sama dengan absolute AX tambah B tambah C. So apabila kita punya A kita itu positif, apabila A kita itu positif, kita punya gambar rajah nanti bentuknya macam bentuk V. Macam bentuk V. V. Okay, macam bentuk V. Dan di bawah nanti ada satu lagi type. Okay, ini adalah type yang kedua. Apabila fungsinya itu dekat absolute itu, kita ada bila kita buka, kita ada absolute ni kan, dekat luar absolute tu kita ada negatif. Yang mana nanti kalau kita buka absolute ni juga, dia akan menjadikan A kita itu negatif. Okay. So untuk type yang kedua ni, gambar rajah anda nanti akan berbentuk macam bumbung rumah. Okay. Macam bumbung rumah. Bentuknya macam bentuk V terbalik. Okay. So kita perhatikan dulu type pertama. Okey,
Bila kita ada bentuk yang pertama, A kita itu adalah bersifat positif, kita kena cari dia punya vertex sebab kita kena tahu dia punya V tu paling puncak dekat bawah minimum tu nilainya berapa. Okay, so dia punya grafnya kalau kita perhatikan, vertexnya adalah menggunakan formula negatif B bahagi A, dia adalah koordinat X. Okay, dan Y-nya adalah C. Okay, ingat negatif B bahagi A, koma C. Intercept-nya kita akan cari dan menggunakan letting function kita adalah X sama dengan kosong. So, ni ada dua perkara lah yang kita kena cari. Kalau anda nak try cari let Y sama dengan kosong pun boleh, tak ada masalah. So, banyak lagi titik yang anda boleh cantumkan, lagi tepat lah. Okay, tapi dua ni adalah yang paling penting. So, domainnya adalah all real number X dan Y lagi besar dan sama dengan C. Macam mana boleh dapat macam ini? Kita tengok contoh. Okay, example 1. Kita punya soalan adalah Y sama dengan absolute 2X plus 1. Okay, so kita punya A kita 2, B kita 1, C kita 0. So, formulanya tadi adalah negatif B bahagi A. B kita adalah 1, A kita adalah 2. Tu yang dapat ni. Koma C, C kita adalah 0. So, ni betul. Okay, intercept kita akan letkan X kita 0. Okay, letkan X 0. So, bila kita letkan X 0, kita akan dapat absolute 2 darab 0 tambah 1. So, ni dah jadi kosong. Jawapannya adalah absolute 1. Okay. Bila absolute 1, kita akan finalizekan jawapannya yang positif sahaja. 1. Okay. Kalau anda kira punya kira, anda dapat jawapan akhirnya negatif 3 dalam absolute, anda kena finalizekan jawapannya menjadi 3. Sebab, saya dah cakap tadi bahawa absolute function adalah function yang mempositifkan nombor yang negatif. Okay. So, bila dalam kita punya soalan, kita dah dapat dua koordinat. Koordinat yang bawah ni adalah 0, 1. So, kita boleh cantumlah. Ini adalah vertex. Dan satu lagi ni adalah titik intercept. Okay. Masa anda dah cantumkan dia, anda akan cantumkan dua titik ni dulu. Okay. Mula-mula anda akan lukis dia, anda akan dapat dia macam ini. Okay, macam itu. So, dekat mana vertex berlaku, anda kena pantulkan dia ke atas. Kena pantulkan dia naik ke atas jadi bentuk V. Okay. So, kita buat exercise satu yang bawah ni. Okay, saya tunjuk. Okay, dalam soalan ni. Sekejap eh. Okay, dalam soalan ni, kita punya A kita adalah 3, B negatif 4, C adalah negatif 2. So, first sekali kita perlu cari dia punya vertex. Oh, sorry, kejap. Okay, first sekali kita kena perhatikan kita punya sifat, kita punya fungsi ada negatif tak di depan ni. A kita pun positif dan ada negatif lagi tak di luar absolute ni? Tak ada. So, kes kita ni shape dia macam tu, V. Okay, so kemudian kita kena cari dia punya vertex. Okay, vertexnya kita akan cari dia punya X. Formulanya adalah negatif B bahagi A. So, kita dapat negatif B bahagi A. Dan C kita adalah negatif 2. So, vertexnya adalah 4/3, negatif 2. Okay. 4/3 ni nilainya adalah berapa? 4/3. Negatif 2. Okay. Lepas tu kita kena cari dia punya intercept.
step kita, kita akan letakkan X sama dengan kosong. So kita buat Y sama dengan 3 darab kosong tolak 4 tolak 2. So kita dapat negatif 4 tolak 2. Okay, so negatif 4 akan jadi 4 tolak 2. So intercept ni kita akan dapat 0.2. Okay, so dia punya gambar rajah dia. Alright, so kita punya titik vertex. Vertex kat mana? Okay, satu, sorry, 1.33. Katalah kat sini. So ni tandakan dia V. Kemudian intercept dia adalah di 0.2. 0.2 kat sini. Okay, so dua titik ni kita tandakan dulu. Kita gariskan dia dulu. Sorry, macam mana nak buat tegak-tegak ni. Kemudian okay, macam gitulah lebih kurang. Tempat vertex ni tempat terpantul dan dua ni adalah tempat dia punya intercept. Okay, so titik ni dua-dua akan menuju ke atas lah. Right, so dia punya soalan ni, dia punya domainnya kita akan dapat X all real number, range adalah Y, ni nombor berapa tadi? Negatif 2 kan? Lagi besar dan sama dengan negatif 2 Y element of real number. Dalam example 2 ni kita ada untuk jenis yang bawah ni, untuk jenis yang bentuk V terbalik. Okey, dalam soalan 2 ni kalau kita keluarkan A kita adalah 3, B kita 0, C kita 2. Tapi kita kena perhatikan bahawa kita punya perkali dekat sini, kita ada negatif di luar absolute ni. Maknanya kita adalah kes bumbung, yang kes bumbung ni lah V terbalik. Okey, so macam mana boleh dapat vertex kosong ni? Negatif B bahagi A. B kita kosong. Jadi kosong bahagi dengan apa-apa pun kosong. Kita punya formulanya apa tadi? Ha, ni. C. C kita 2. So ni adalah vertex. Intercept X kosong. Macam mana boleh dapat macam ni? Okey, tambah 2. Oh, betul lah. So, negatif 0 tambah 2. So, dapatlah 2. So, dia punya intercept adalah 0.2. Okey, dia berada di tempat yang sama. Okey, dia punya vertexnya dengan interceptnya berada di tempat yang sama. Okey, kalau jadi kes macam gini, mesti kita akan rasa ragu-ragulah. Dekat sini vertex, kat sini intercept. Macam mana kita nak tahu kita ni terpantul ke mana? So saya nak tunjukkan sekali. Katakanlah bila anda berlaku kes macam ini, anda boleh tambah satu lagi jalan kira, iaitu anda letakkan pula Y sama dengan kosong. Okey, macam mana? Bila kita nak letakkan Y kosong, kita kena ingatlah dekat sini Y sini kosong. Okey, macam mana? Jadi soalannya, soalannya akan berubah jadi macam ni. Negatif 3X tambah 2 sama dengan kosong. Jadi bila jadi kes macam ini, kita kena buka kita punya jawapan ni kepada dua jalan kira. Okey, kena buka kepada dua jalan kira. Okey, yang pertama sekali, disebabkan dekat sini X ni adalah nombor yang unknown, yang kita tak tahu berapa nilainya. Adakah X ini X positif ataupun X negatif? Jadi kita kena ubah, buka kepada dua ni supaya kita buang modulus. Okey, yang pertama bila okey, yang first ni kita settingkan dia yang dalam bracket ni adalah positive number. So dia adalah negatif kat luar tu biar. Okey, yang kedua kita akan settingkan yang dalam modulus ni adalah negative number. So negative of
Okey, macam tu. So yang pertama ni, kalau kita kemaskan dia, kita pusingkan dia ke belakang, dua pindah ke belakang ataupun ini pindah belakang, kita akan dapat 3x sama dengan 2. So x sama dengan 2/3. Okey, yang ini pula kita kemaskan depan ni, dia akan jadi 3x tambah 2 sama dengan 0. So x akan dapat -2/3. Ha. So daripada ni, sekarang kita dah dapat lagi 2 koordinat lah. So koordinat yang depan ni adalah 2/3, 0. Yang ini adalah -2/3, 0. Okey, 2/3 nilainya adalah 0.667. So dekat sini ni adalah titik -0.667, 0. Ni adalah titik 0.667, 0. Ini adalah vertex dan juga intercept x, iaitu 0.2. Okay. So domainnya adalah all real number dan range nya adalah y less than equal to 2. Alright. Okay, untuk exercise bawah ni, saya nak tunjukkan juga last. Okay, saya just nak tunjuk dia punya macam mana nak cari titik sahaja. Gambar dan domain range anda selesaikan sendiri. So, untuk soalan ni, A-nya adalah -1, B-nya 2, C-nya 1. So, kes ni ada negatif, so dia adalah bentuk V terbalik. Okey, dia punya vertex. Vertexnya adalah negatif B bahagi A, C. So, kita dapat berapa? Negatif 2 bahagi negatif 1, 1. So, vertexnya adalah 2, 1. Okey, ni satu titik. Okey, titik yang kedua, kita akan letkan x sama dengan 0. Okey, kalau let x sama dengan 0, kita dapat y sama dengan negatif 0 tambah 2 tambah 1. Dapat negatif 2 tambah 1. So, sama dengan negatif 2 tambah 1. So, dapat negatif 1. So, kita dah dapat koordinat yang kedua, iaitu 0, -1. Okey, yang ketiga ni optional eh. Sebenarnya dah ada dua titik ni, awak dah boleh plot vertex dengan intercept, lepas tu satu lagi di opposite kan. Yang optional ni adalah let y sama dengan 0. Okey, saya nak tunjuk lagi sekali. Okey, letkan y sama dengan 0. Okey, kita punya soalan akan jadi yang terbaru, soalannya akan jadi negatif x tambah 2 tambah 1 sama dengan 0. Okey, kita kena buka dia kepada dua jenis. Okey, yang pertama, kita akan bayangkan yang dalam ni adalah positif number sahaja. So, kita just salin je. Negatif x tambah 2 tambah 1 sama dengan 0. Okey, satu lagi kita kena bayangkan dalam ni adalah nombor negatif. Jadi, kita kena letak negatif x tambah 2 tutup bracket tambah 1 sama dengan 0. Okey. So untuk yang first ni, bila kita kemaskan dia, kita akan dapat x tolak 2 tambah 1 sama dengan 0. So kita dapat x tolak 1 sama dengan 0. So x sama dengan 1. So koordinatnya adalah 1, 0. Okey, dan satu lagi yang bawah ni pula, kalau kita kemaskan dia, kita dapat koordinatnya. Okey, yang bawah ni kita akan dapat koordinatnya negatif jumpa negatif positif. So kita dapat negatif x tambah 2 tambah 1 sama dengan 0. So negatif x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. So koordinatnya adalah 3, 0. So, kita dah ada berapa titik sekarang? Ada kat sini 1, 2, 3 dan 4 titik. So, 4 titik ni anda boleh tandakan dia.